macam ni. Awak pakai apa ni? Macam budak-budak tu tak? Biasalah saya macam ni, okey kan? Tak. Saya tak nak awak pakai macam ni. Nanti mak awak cakap saya tak pandai jaga suami. So sekarang awak pergi tukar. Awak, mak saya tu dia dah biasa dah tengok saya macam ni. Okey apa? Ya, kita dah lambat dah. Cara dekil. Kau dah pakai sekali. Sekali ya. Awak jangan ingat saya tak buat kerja rumah. Saya tahu baju dah basuh ke belum basuh macam mana. Jom. Awak buka sekarang. Okey. Mak. Apa benda ni, Pak? Ubi jaga. Ubi jaga. Apa benda? Untuk kamu makanlah. Yelah, untuk makan tapi untuk apa? Apa khasiat dia? Apa kebaikan dia? Aduh, kamu carilah dalam internet. Pak ni kepelik je. Mana dapat benda pelik ni? Ha, kawan Papa, Iwok, orang asli tu, dia yang bagi. Tadi suruh isi kuat nak cakap. Kawan Papa semuanya dah ada cucu. Papa pun nak ada cucu juga. Pelik pada orang tua ni. Tak sure. Nanti saya masuk. Sir, bila kamu nak cari kerja? Saya dah hantar surat permohonan. Kalau berjaya nanti dia orang telefon lah sama. Kalau tak berjaya, saya... Mama bukannya apa. Sebenarnya Mama tak suka sangat kamu duduk di rumah je. Zaman sekarang ni, isteri kena bantu suami cari rezeki. Anak pula kita duduk di bandar ni, barang semuanya mahal. Ya, Ma, saya faham. Saya tahu. Bagus. Bagus sangat kalau kamu dah faham. Sebab hidup sebagai seorang isteri ni bukannya mudah ya. Makan, pakai suami, semuanya kena jaga. Faham? Faham. Faham sangat. Anak dia pun tak kerja. Jangan kecemuk saya. Ni awak kenapa ni? Fikir pasal Mama cakap tadi. Sabarlah. Awak bukan tak tahu Mama macam mana kan? Tak fikir sangatlah. Kalau ada rezeki awak nanti nak kerja, adalah. Lagipun awak dah usaha kan? Bukan tak usaha pun. Awak tahu tak saya segan. Ha, dahlah. Duit belanja kita bulan-bulan ni siapa yang bagi? Mama dengan Papa awak juga yang bagi. Lepas tu duit nikah, siapa bagi itu? Awak ingat tak? Dah, janganlah fikir macam tu. Ni diorang ikhlas lah. Tak apa, nanti macam ni. Bila awak dah kerja, saya dah kerja, kita rancang sendiri hidup kita. Bosanlah cakap dengan awak. Gimana? Tidur. Tak adalah awak. Awak teman saya tengok movie. Boleh teman? Tapi dengan satu syarat. Tak nak ni. Syarat? Saya nak mie goreng. Lapar lagi? Adalah, tadi depan Mama dengan Papa awak, saya acah-acah diet. Saya tak naklah habiskan duit diorang, habiskan beras diorang. Okeylah, macam mana lah. Awak pegang ni dulu. Awak tengok movie saya dulu. Biar saya masak dulu. Sekejap, eh. Terima kasih, suamiku. Sama. Anak kahwin tiga. Aku dekat sama pendekar krisis tanpa sebuah emas ke? Thank you.
masak. Tak tidur pula. Terima kasih. Thank you. Sayangnya awak ke saya. Sakitlah. Ni awak dapat kat mana ni?